Oh, marah nih ya Kucung ya. Iya. Kucung marah ya. Wah, galak ya Kucung ya ternyata. Iya, kalau iya. Ah! Cing! Sakit banget. Nih guys, digigit si Kucung guys. Baru sekarang nih. Tuh. Ini nih yang lebih ngeri nih. Sendok. Namanya sendok deh. King ini ya. Kalau di arwana sebutnya king ini. Ini nyendok ya soalnya ya. Iya. Ini orang. Wah, anjir. Ini apaan ini? Ini barito kalau nggak salah. Red barito. Ya, dia jinak nih. Bukan masa jinaknya. Warnanya nggak jinak di mata nih. Iya. Wah. Wih, yang ini. Belakangnya kok atas bawah? Anjir. Kayak harimau. Gini. Serius, mana ada sih orangnya gini kan? Iya. Ini gini loh. Oh, aduh. Tuh, gila marah gini loh, keren loh. Wah, ya, pertama kali lihat gua nih. Ini ada juga yang mangap nih. Ya, ini galak banget kelihatan. Gua pernah digigit orang nanti jari kelingking gua kayak mau copot rasanya. Wah. Dia mangap sih ini. Makasih Bu ya. Sama. Asik nih. Cilor nih. Hari ini kita akan gerbek rumah salah satu warga nih. Bocil. Makanya cilor depan rumahnya. Bocil ini terkenal punya cana banyak banget. Ada satu cana gede banget. Anda tidak akan mungkin percaya bocil ini memiliki cana ini. Karena cana ini mahal banget. Dapat duit dari mana orang ini ya. Jadi kita akan lihat. Halo Argia. Halo. Waduh. Datang juga. Kamu pabrik galon rumahnya? Iya. Iya lagi. Coba kita lihat. Pegangin cana dong. Boleh nggak? Gue mau lihat cana nih. Ini kamu hari ini lagi bebersih? Iya. Kamu tiap hari kerjanya piara cana nih berarti? Iya dong. Oh iya? Banyak. Oke, sebelum kita lihat nih ada cana apa aja di sini. Kamu umur berapa? Aku umur 12 tahun. 12 tahun? Iya. Punya cana berapa? Kehitung nggak? Enggak. Kalau yang di galon ini ada 300. 300. Ekor. Yang di akuarium kira-kira berapa ya? Lupa. 200. Enggak. Enggak nyampe. Enggak nyampe. Puluhan. Berarti ya. Sekitar 300 sampai 400 binatang dong di sini ya. Ada. Ih, keren banget. Umur 12 lu gokil banget. Kamu biar acara dari kapan? Aku tahun kemarin Agustus. Baru Agustus tahun lalu. Iya. Setahun dong pas. Iya. Gila, tiap bulan beli 20 apa 30 cana berarti dong. Keren banget, coba. Aku mau lihat dong di sini ada apa aja, cana apa aja. Di sini ditaruh galon semua ini. Iya.
Enggak semuanya sih. Ada juga yang hasil progresan di dalam. Hasil progresan di dalam. Yang di galon ini buat apa? Di galon ini aku kayak progres di galon gitu. Progres di galon? Outdoor, kena matahari. Outdoor kena matahari, jadi gak usah diganti-ganti airnya gitu ya? Enggak. Palingan 2 minggu sekali. 2 minggu sekali? Iya. Diganti airnya? Ganti. Oh, coba kita lihat dong. Yang mana sih yang bisa kelihatan, ada gak? Ini YS ya? Ini... Kayak ini? YS. YS kan? Iya, YS. Coba kita lihat, gimana cara lihatnya? Gini ya? Tuh. Itu dia tuh. Di airnya agak butek. Ini kenapa kamu piara di galon? Ini emang sengaja aku pengen nungguin cabungnya. Cabung? Iya. Emang kalau di galon bisa ngapain? Apa bedanya dari di akuarium biasa? Kalau di galon kan lebih kena cahaya matahari. Karena ditaruh di luar? Iya, outdoor. Oh, emang bagus ya? Lumayan. Kalau outdoor gitu bagus ya? Wah, keren banget. Tapi kan outdoor ini kan panas nih. Harus disiram air biasanya setiap hari 2 kali. Oh, jadi kamu kerjanya siramin air ini. Tapi aku punya alatnya otomatis. Gimana tuh? Nih, ntar tunjukin dong. Wih, keren amat nih. Coba kita lihat ini. Di sini itu YS-YS-an ya. RS apa nih? Coba, itu YS. Ini RS. Red Sentarum RS pasti. Oh, ini misting. Iya, misting. Wih, keren. Ini jadi kayak paludarium gitu ya. Bagus banget. Oh, jadi disiramin gini. Iya. Tiap jam berapa? Palingan tuh siang sama sore. Siang sama sore nih, lihat ya. Ini semua kena loh. Bahkan nggak cuma di sini, sampai belakang sono. Wah, gokil. Ini RS Red Sentarum ya? Iya, Red Sentarum. Ada Red Sentarum. Jadi ada cana red, ada cana yellow. Terus apa lagi? Riau, Katingan ada. Riau? Riau. Yang Barito juga ada. Terus kamu ini kan gak kelihatan nih ya, ngelihat cananya udah bagus apa belum, gimana? Aku sortirin satu-satu, angkat satu-satu ini. Dibukain satu-satu? Iya. Wah. Coba aku mau dong, satu coba yang kamu sortir, bisa gak? Ditaruh mana, ember? Atau di kontainer? Caranya biasa kamu gimana nyortirinnya? Nyortirinnya aku ambil itu tuh. Gimana tuh? Ada akuarium. Oh ini? Iya. Coba kita lihat satu boleh gak? Boleh. Boleh, oke. Okay. Tapi biasanya kalau baru gini masih stres. Masih stres? Oh iya. Ini baru? Iya. Oh, cananya baru? Enggak. Kalau baru masuk tank, dia masih stres gitu. Contoh aja dulu, contoh. Kamu nih jualan cana? Jualan. Oh, jualan. Pantesan cananya banyak banget. Oh, jadi ini kamu buat motonya di sini gitu ya? Ya, kalau aku jualnya yang biasanya yang dalam. Oh, jualnya di dalam. Iya. Coba kita mau sortir dulu yang di luar, satu biji aja coba. Yang mana kira-kira? Yang mana ya? Ntar aku cari. Yang di belakang sini sama juga? Iya. Oh ya, oke. Okay. Kita coba bawa satu ya. Iya. Ke depan yang mana ini? Barito. Boleh? Wih. Ada Barito. Red Barito sama... Ini YS. Ada Red Sentarum. Tapi kamu banyakan red kayaknya ya? Di sini ya? Banyakan red. Banyakan red. Oke, okay, keren banget. Luar biasa ini. Wih, di... Wah, airnya butek gak kelihatan kayaknya. Airnya butek gak kelihatan. Kan kena matahari. Dituang dulu tuh. Oh, itu dia cananya keluar ya? Iya. Wah. Harusnya ini pakai air bening, cuman air beningnya masih baru. Jadi harusnya pakai air bening. Iya, okay. Gak kelihatan jadinya. Coba kita lihat cananya di mana. Bisa gak diambil? Oh, Nah, ini nih. Ambil serokan. Ambil serokan. Coba kita lihat cara progresannya ya. Oke, ini caranya Argya gini ya. Iya. Wah, hilang. Caranya hilang. Kecil. Oh, itu dia tuh. Nih. Oh, itu dia tuh. Kecil. Ini kalau kayak gini udah bisa diprogres belum? Bisa ya. Udah? Udah. Ini kalau kayak gini kamu jualnya berapa? Ini tergantung kualitas sih sebenarnya. Iya, kalau kayak gini. Kayak gini aku jual 300 ada. 300. Ya. Oke, kayak gini deh ya. Ini tuh. Kalau di ini enggak kelihatan soalnya. Iya, Red Sentarum ya, masih stres soalnya. Ini Barito. Red Barito. 300.000 Red Barito. Iya, mahal Barito. Udah siap jual ini kayak begini belum? Masih harus diprogres lagi ya. Masih harus diprogres lagi, guys. Tapi kalau yang mau beli boleh. Oh, tapi kalau yang mau beli boleh. Ini 300. Dikali 300 ekor. Iya. Tahu nggak itu berapa?
300.000 dikali 300 ekor. Shit. 90 juta tahu? Emang ya? Iya, gila, cewek mana yang gak mau sama kamu? Ditambah pasti lebih mau lagi kalau lihat yang dalam ya. Ya. Yang di dalam nih gila banget. Aku juga punya. Apa tuh? Di sini, ini banyak nih. Hah? Tuh, yang kecil-kecil. Oh, di bawah sini? Iya, nih. Oh my God! Disebar! Iya. Oke, oh dikasih makan, cacing beku. Biar mutu. Oh my God! Wih! Keluar gak? Itu tuh, oh iya. Ini cana apa nih? YS? Ini YS. YS-YS-an ya, kecil-kecil juga. Wow. Kenapa yang ini disatu-satuin, yang ini dipisah-pisah? Apa yang ini disatuin, yang ini dipisah-pisah kenapa? Apa bedanya? Soalnya ini emang sengaja aku mau taruh sini aja. Oh. Ya. Cuman ada beberapa yang aku habis sortir, kurang aku masukin sini. Oh, yang bawah yang agak kurang. Iya. Kalau yang atas yang bagus-bagus. Lumayan. Gitu guys. Gila, ini udah kayak badai nih. Wah. Gila. Tolong. Badai. Ampun. Nah, yang ini lebih ngeri nih ya. Coba kita lihat. Coba, ini jadi rumah kamu ya? Iya. Nih, ini rumahnya nih, guys. Kalau kita lihat baik-baik, ini udah akuarium semua dari depan ya. Wow. Nah, wow. Ini ada progresnya dulu. Oh, jangan dulu dong. Ini Altum Orinoco kan? Iya, keren banget. Kok kamu bisa punya ikan ini? Beli, ayah beli. Oh, ayah beli. Iya. Tahu nggak ini harganya berapa? Dulu beli sih katanya 1 juta. 1 juta satu? Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 juta guys, keren banget. Altum Orinoco ini salah satu manfish yang paling gede ya. Terus, ini apa nih? Ini ada Sinodontis. Sinodontis. Ya. Ini? Blue Parrot. Blue Parrot? Iya. Blue Parrot cakep banget, guys. Oke, ini tank gede ya. Iya. Sisanya baru cana-cana. Cana-cana. Oke, kita mau lihat lagi progresan cana dari Argia nih. Ini apa? Yes. Yes, ini dari galon dia. Oh, dia tadinya dari galon yang tadi tuh, guys. Terus jadi kayak gini. Ini aku udah nge-keep di sini ada 3 bulanan. 3 bulan? Iya. Gila, ini stripingnya bagus ya. Ya. Ini sortiran kamu ya? Iya, ini yang kamu lihat apa aja biasanya? Kalau mau disortir dari kecil-kecil. Kalau aku sortir tuh aku lihat biasanya dari simet. Simetris apa enggak? Oke. Okay. Sama kalau simet kakinya ada yang putus tetap. Kaki itu bagian mana? Kaki itu bagian bawahnya. Oh, bagian bawah dari stripingnya itu ya? Iya. Oke. Okay. Eh, mau warin apa ini? Kaca. Oh, kaca biar flaring. Nih, iya. Bawahnya. Oh, yang bawahnya situ ya? Bar bawah. Oke, kalau putus, kurang? Kurang. Oke, ini nah, bagus nih ya? Iya, ini nyari spek kontes ini. Wow. Sama batik. Iya. Di finnya ya? Iya. Di sirip dorsal atas sama bawahnya itu harus ngebatik? Harus. Kamu belajar dari mana sih? Batik. Apa? Belajar dari batik? Belajar cana dari mana? Oh, cana. Teman. Teman dulu pernah. Emang ada teman sekolah yang main ginian juga? Pernah main malah. Oh gitu. Iya. Ngajakin main cana, ya udah main, pulang sekolah beli cana. Oh. Ayah suka beli banyak. Oh, disupport orang tua ya, bagus ya. Ayah saya di mana ya? Jokes itu lagi keluar. Aduh. Ini apa ini? Sama juga. Iya, semua. Ini tapi yang ini kayaknya lebih gila ya. Ini mentalnya bagus. Mentalnya? Barnya banyakan ini ya. Kamu tuh suka yang barnya banyak? Simetnya tuh benar-benar bergaris-garis atau yang dikit-dikit jarang-jarang tapi lurus banget. Si banyak sama ini. Oh, makin banyak simet. Makin bagus. Iya, aku kalau aku pribadi sukanya yang banyak. Iya. Oh, doi sukanya yang banyak, guys. Tapi keren banget. Ini nih, ini apa? Ini YS ini rata-rata sebelah sini. Oh, ini masih. Kita lihat ini yang ngebatiknya gila ya. Ngebatiknya gila banget. Ini juga. Ini kecil-kecil. Ini apa YS juga? Iya. Kok kamu sukanya YS sih? Banyak banget YS-nya. Ini ada Riau. Oh, ini baru Riau kesini ya. Oke, kita lihat deh. Ini kalau Riau, lihatnya dari mana? Beda dong? Riau aku lihat biasanya dari bar. Barnya tuh dia beda. Dari barnya. Bar Riau itu lebih tebel. Barnya tebel-tebel, betul. Iya. Jadi dia makin tebel makin bagus apa gimana?
Ya, makin tebal makin bagus. Makin tebal makin bagus? Iya. Tapi yang penting balik lagi simetris ya? Simetris. Ya. Karena simetris itu nomor satu di cana ya? Nomor, itu paling susah. Nyari simetris? Iya, apalagi barang nggak putus. Ini semua Riau ya? Ini Riau. Riau, ini Jambi. Oh, ini Jambi? Apa bedanya? Jambi sama dari Bare juga. Oh. Masih agak bingung sih sebenarnya. Ini red. Tapi ini mah udah gila ini. Ini red. Red Centaurum. Red Centaurum. Red Centaurum. Nih, ini dia dulu. Kemarin habis dipotong. Ekornya? Iya. Udah dirapihin? Enggak, soalnya dia bengkok. Oh, ekornya bengkok. Kamu potong sendiri? Sama ayah ya, bantuin. Oh, berdua sama ayah. Wow. Ini apa? Asiatica Platinum. Asiatica Platinum? Iya. Itu kan mahal banget. Lumayan lah. Berapa harganya, ingat gak? 1 juta kalau. 1 juta. Asiatica biasanya gocap ya. Enggak nyampe ya, Ceban juga ada ya. Asiatica kecil. Ada. 1 juta guys. Langka soalnya. Mahal yang ini. Platinum ini ya? Platinum ya. Wow. Yang ini? Yang ini kosong nih. Kosong. Lucu ya mukanya dia ya? Iya. Kayak lumba-lumba gini mukanya. Cantik banget. Dari semua yang kamu paling suka yang mana nih? Dari semua. Menurut kamu bagus nih dari sini yang 11-11 ini? Aku lebih suka yang di sebelah sini nih. Ini? Dua ya. Ini? Ini ya. Bagus. Ah, dua ini ya. Ini karakternya gila ini ya. Serem banget ini. Mengerikan. Nah, yang di bawah-bawah sini apa nih? Oh, ini belum. Ini masih kosong. Buat nanti. Buat apa? Yang di galon. Nanti mau sortirin lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Iya. Ke dalam nih kita. Dalam, oke. Kira ini akuariumnya ada berapa? Puluhan. Banyak banget. Gila, mau ratusan ini mah. Kalau sama galonnya mah ratusan ini. Pakai sepatu. Gak apa-apa, udah kita buka ya. Permisi. Iya. Wah, di depan. Waduh. Pulang nih gua. Pulang. Pulang. Serem banget. Serem banget. Ini cana Barca kan? Iya. Ini aku udah gede banget, udah kayak toman anjir. Astaga. Pelihara dari kapan kamu? Ini aku udah keep dia 8 bulanan. Dapatnya segede apa? Dapatnya. Dulu ini pas aku beli kalau nggak salah 55. 55 cm sekarang? Sekarang 60 lebih ada. Oh. Ini namanya kucing aja. Namanya? Kucing. Kucing. Ingat gak dulu beli harganya berapa? Dulu beli 50-an ada. 50 juta! Lemes gue. Dengkul gue kopong. 50 juta! Iya, iya. Itu dari hasil jualan cana itu? Bisa dapat duit itu? Bisa dapat. Dari hasil jualan cana bisa beli cana Barca ini guys. Ini Barca nih. Emang sekarang harganya rada turun sedikit ya? Iya. Tapi kalau untuk yang segede gini mah gak? Waduh! Tetap mahal bos, tetap ngeri ini. Ini terus harus dimainin gitu? Iya, dia juga jinak sebenarnya. Oh coba ya? Nih, coba. Gimana? Coba sama kamu dulu deh. Kalau aku biasanya contohin. Palanya. Oh dia lulus-lulus gitu. Iya. Gondrong banget ya? Lumayan ya. Gila lu. Kucung. Cung. Duh. Kucung. Palanya bisa geter-geter gitu kenapa itu? Itu biasanya lagi suka marah dia. Oh dia marah? Kucu. Terus katanya kamu sering digigitin sama dia ya? Sering. Gimana itu digigitinnya? Lumayan sini tangan. Oh di situ. Oh kamu gini-gini ngaduin biar galak. Wow. Coba ya. Kita coba memegang cara Barca besar ini ya. Menurut aku sih kamu bocil paling gila sih. Yang main cana nih sekarang. Gue banyak ketemu tempat apa cana yang punya aja bahkan orang dewasa nggak segila ini loh. Sini nak, kucung gila. Ininya udah kayak apa limbata di grooming ya. Wah gila. Tuh lihat, gila ini tangan gua ketutupan loh. Wah gokil kucung. Dia dulu juga pernah sempet lompat nih. Pernah sempet lompat? Iya. Panik banget. Wow. Lompatnya bukan di sini lagi, di tank paling atas. Sebelah situ nanti. Tank paling atas, tapi survive. Iya. Hidup, ini gimana cara ngidupinnya lagi? Dia ya masih sempet. Masih sempet iya. Hidup. Sampai ininya berdarah juga hidungnya. Sampai berdarah hidungnya, aduh iya. Kasihan.
Oh, marah nih ya Kucung ya. Iya. Kucung marah ya? Iya. Wah, galak ya Kucung ya ternyata. Iya, kalau iya. Ah! Cing! Sakit banget. Melawan Cana Barca terbesar punya bocil. Ngeri banget. Oh, sakit banget lu, sumpah. Ternyata. Lumayan. Cuman memang nggak, maksudnya nggak berdarah ya? Enggak. Berdarah sih ini. Sedikit ya. Sedikit yang ngaruh. Iya, ini, nih, tuh. Ini kamu serius nih, kamu ngadepin dia? Iya, paling sering ayah malah. Ayah paling sering? Iya. Ini mah berdarah banget, Pak. Bukan berdarah doang. Nih, guys. Digigit si Kucung, guys. Tapi kamu, bagus kamu. Nggak maksudnya kuat ya nahanin dia ya? Ini lumayan lah. Gokil. Nih kekuatan gigitan Cana Barca. Kekuatan gigitan Cana Barca. Tapi ini kamu ngelatihnya sih luar biasa loh. Aku trauma ah. Ngeliat dia trauma aku. Gila kayak digigit musang gini rasanya ternyata ya. Tapi tidak akan habis guys. Aman. Gila cantik banget. Gue gak mau masukin lagi karena bisa sih sebenarnya gini, dia tetap baik. Cuman takutnya airnya berdarah, ya. Gak bagus ya kalau airnya kecampur darah. Wah, Kucung. Semoga dia bisa gede lagi kan? Bisa dah. Bisa segede apa? Kamu tahu gak? Semeter kali ada. Oh, berarti bisa segede Toman memang ya? Bisa. Bye-bye, Kucung. Cantik banget. Top, kamu keren banget sih. Luar biasa ini. Gue gak pernah lihat orang kayak begini banget. Wah. Terus kamu teman-teman di sekolah gimana? Berarti kan kamu udah paling jago sekarang dong. Ya, levelnya kalau di sekolah. Yang dulunya ngajakin main Cana gimana? Sekarang sih udah jarang sebenarnya dia. Oh, mereka jadi udah nggak main lagi. Iya. Kalah pamor. Tapi masih enggak. Masih main lah dia. Oke. Okay. Ini Riau ya. Oh, Riau. Dia uniknya tuh gondrong sebenarnya. Wih, iya lu. Biasanya Riau kan agak enggak gondrong ya, dia kayak. Bisa. Iya. Cuman dia hitam. Oh iya, terus kenapa di spesialin di sini? Potensi apa yang dia punya? Ya, sengaja aja sih unik. Oh, ya. Unik ya? Iya. Lu melihat matanya merah banget, gokil. Wuh, ini galak juga nih. Seneng ya kalau ngelihat Cana tuh gitu ya galak gitu. Iya. Tapi warnanya tuh memang keren banget nih. Sama tangan gue yang berdarah ini hampir mirip matanya lihat tuh. Lihat. Iya. Gokil. Hati-hati loh ini. Amal gini-gini kan gede-gede kan mereka kan. Iya. Jari bisa hilang loh. Lu bisa kebayangkan kalau digigit Toman yang semeter. Jadi gigit ini aja kayak gini darahnya. Putus kita sobek ya kan. Iya. Kayak harus hati-hati tetap ini ikan predator guys. Oke kita lanjut lagi. Ini ada. Anjing ada Barca lagi. Kirain satu. Iya. Wih. Ini warnanya lebih up dia ya? Iya. Ini dia ikut kontes di Nusantik kemarin. Oh, kemarin ikut kontes di Nusantik? Iya, cuman belum rezeki. Belum dapat. Iya. Wah, tapi ini warnanya bagus loh. Ingat, yang ini belinya berapa? Ini harganya apa lebih murah dong, karena lebih kecil. Enggak? Iya sih sebenarnya. Jadi ayah, agak lupa, iya. Oh, yang dia ingat yang dia beli doang. Wow. Ah, ini sama Kucung bagus mana? Wah. Menurut kamu? Ini gondrong banget loh. Ini lumayan deh. Ini kalau warna. Wah. Warna sih dia. Warna dia? Iya, kalau aku. Kamu lebih suka warna dia? Iya. Kalau postur badan, Kucung? Iya, postur badan kita, Kucung. Kita dia gendut. Benar. Dia ini kegendutan ya? Iya, kegendutan. Sedikit kegendutan. Tapi kalau kita lihat baik-baik, warnanya tuh naik banget tuh. Ya, jadi dari mukanya, birunya tuh kayak avatar gitu. Lihat ya. Kalau ada cupang avatar tuh kayak gitu tuh birunya. Ke belakang, ekornya udah dari merahnya. Luar biasa. Ini kamu groomingnya gimana? Apa perawatannya? Oh. Nggak di air ketapang, nggak di apa-apain? Oh, Barca, aku nggak pakai ketapang sama sekali. Nggak? Nggak. Diemin aja? Iya, air bening aja. Makannya apa? Makan aku biasa udang beku. Rata-rata semuanya. Yang di dalam. Semuanya udang beku yang di dalam? Iya. Ini ada red juga nih. Wah, red apa nih? Ini red seruian. Wah, ini langka nih, Bos. Langka ya? Lumayan. Red serui.
Ini aslinya dia merah, cuman karena... Gila ini merah banget. Dia dari badannya sini ya. Astaga, merah. Tuh dia ya, lagi tangan ya. Gue yang berdarah ini ya. Lebih merah gelap dia ternyata. Wah. Iya, kelihatan gak sih? Ini tuh garotan gigi baru kelihatan tuh. Si kucung. Ini baru kelihatan luka sebenarnya. Tadi tuh gak kelihatan ya. Baru sekarang nih. Tuh. Kamu hati-hati kamu ya. Iya. Yeah. Kok kamu gak ada bekas lukanya sih? Udah hilang. Oh, emang jarang-jarang ya. Aku mah jarang, paling sekali dua kali. Oh, sakit juga. Ternyata. Sakit banget. Tapi bagus lah. Kamu berarti udah... Tangannya udah baja ya, kalau main sama Cana emang harus begitu ya, sama Cana. Aku juga punya arwana nih. Ini, Super Red? Ya. Wih. Tapi sayang banget. Kenapa? Ini udah ya, kecil banget tuh padahal. Kok udah merah? Ini aku tanning. Oh, di tanning? Masih ukuran 30 kali di bawah ya? Iya, ada. Ini, dia habis lompat ya. Oh, kasihan. Akhirnya aku bius tuh. Oh, sempat kamu bius? Iya, terus? Bawahnya. Bawahnya dibius? Iya. Ini mau nunggu lagi. Tapi sebenarnya ini oke lah. Ya, udah sehat lah. Iya. Ini belinya juga di Dunsatik baru. Oh, baru. Arwana Super Red ya, kecil-kecil udah merah cabai rawit gitu ya, gokil. Main. Jarang-jarang orang tanning di background hitam tahu. Tapi kamu kayaknya ini sukanya backgroundnya hitam ya? Enggak, ini emang salah background aku. Oh, ternyata disengaja salah. Pantesan. Tadinya soalnya buat Cana ya. Iya. Kalau Cana bagusan di item ya. Item. Tergantung Cana apa? Tergantung. Ada nggak apa Cana apa yang bagus di item? Yang YS gini item ya backgroundnya. Ya? Enggak sih. Kalau aku biasanya YS item itu barnya. Soalnya barnya agak pudar. Jadi aku kasih background item biar tebel. Oh. Barnya. Ya tapi kalau kayak Cana-Cana kecil kamu nggak main ya? Kayak Auranti. Enggak. Auranti main. Masih main. Main. Itu backgroundnya putih kan biasanya. Putih. Gitu. Oke, kita lanjut lagi guys. Nih. Ini gurame nih. Gurame. Gila nih anak rumahnya kayak SeaWorld, gila. Keren banget loh. Ini gurame apa? Sabah. Sabah ya. Kenapa piara gurame di satu tank sendiri gini? Buat apa tujuannya? Iseng. Iseng. Iya. Sama Sinodontis itu ya. Iya, Sinodontis. Sinodontisnya bagus loh, rame gitu ya. Kalau kita lihat schooling di bawah. Komposisi yang bagus. Sebenarnya tank tinggi begini tuh kan jarang nih guys. Apa yang bisa dipakai selain diskus gitu. Ini nih yang lebih ngeri nih. Sendok. Namanya sendok deh. King ini ya. Kalau di arwana sebutnya king ini. Ini nyendok ya soalnya ya. Iya. Dia nyendok gini nih guys. Galak gak sih? Si ini sendok nih? Lumayan ya. Cuma yes ini ya? Yes. Wow. Dapat sendok ini dari mana? Ayo sih yang beli, aku jadi... Oh, dapatnya gede tapi? Kecil. Apa dari kecil? Kecil, aku dari kecil. Iya. Keren ya, kayak arwana gini ya. dia si, apa, barnya juga banyak loh. Lumayan. Apa, 12 kali tuh ya barnya? Bar. Iya, barnya. Kiri kanan simet nggak? Simet. Banyak itu barnya, termasuk banyak buat YS. Keren, luar biasa. Oh, Auranti di sini ternyata. Ini ada Auranti baru beli dia. Kau baru beli juga. Iya. Udah ada Barka ngeliat Auranti jadi rada lucu ya. Maksudnya kan dia bentuknya mirip kan sama dari India. Gue ngeliat Barka di sebelah kiri ngeliat Auranti jadi agak lucu, tapi memang Auranti tuh bagus juga karena di bawahnya kuning dia. Wah. Ini dia aku baru beli juga sih. Jadi akhirnya aku cetekin. Soalnya mau naikin mental juga. Naikin mental. Tapi kamu belinya gede gini, bisa jadi galak lagi tetap? Bisa. Ya. Lebih suka ngeprogres yang kecil-kecil? Ya kecil ya. Oh tetap kecil. Kalau gede lebih gini? Lebih gampang. Oh lebih susah ya kalau yang gede gini ya? Susah. Wow. Ini WC juga. Nih, kamu sama ayah kamu jagoan mana? Waduh. Kalau grooming ikan jagoan mana? Menurut kamu? Siapa ya? Duluan mana yang main ikan? Aku. Tuh kan, duluan dia. Berarti jagoan dia dong. Daripada bokapnya. Oh keren loh ini, bocil ngajarin bokapnya ikan. Aku sembah kamu, apa Argi, luar biasa. Ini apa ini? Ini ada maru... Apa ya, aku lupa ya. Loh, ini kayak... Kondotnya kayak Auranti, tapi mukanya maru. Mana?
Oh iya, ini ininya, dotnya. Ini bukan, ini Marulius, aduh. Maruliones? Bukan, dia beda lagi, dia. Oh ini Marulius? Iya, Marulius. Oh ini Marulius, guys. Ini yang mahal, ya kan? Lumayan. Dibanding, kalau dibandingin sama YS gitu-gitu, jauh ini harganya. Ini, iya. Ini dia dari Myanmar. Dari Myanmar. Harganya berapa, inget gak? Ayah yang beli. Oh. Kurang tahu jadinya. Ini bokapnya keracunan ya. Sampai dia yang beli semua, tapi suruh dia yang nge-grooming. Tapi bagus ya, kamu berprestasi lah ya. Lumayan. Kalau di dunia cana, kita udah sering lihat ikan-ikannya dia menang gitu. Jadi, luar biasa. Mahal dong ini. Tahu gak sih, biasanya orang jualnya berapa? Kurang tahu. Sejuta, dua juta? Ada. Ada? Ada. Lima ada. Juta? Wah, lima. Nggak nyampe? Enggak. Kalau kurang segini. Jutaan lah ya, jutaan pokoknya juta. Ya. Ya kalau Barca kan tadi 50 juta, beda dong, ya kan? Tapi memang ini dotnya cantik banget. Aduh, gue jadi pengen ya. Nggak sih, tetap Barca-nya keren banget sih. Belakang sini ada lagi lu. Nih ada. Wah, kacau. Pak, nggak habis-habis gila ini. Ini yang ganti air siapa? Aku sama ayah. Berdua aja? Iya. Berdua aja ngurus ikan sebanyak ini. Nah, ini ada ikan pertama aku ini. Oh ini bagus loh. Tapi dia sayang banget, baru habis lompat. Habis lompat. Matanya sampai kena jamur. Sama ekornya ya? Iya, ekornya. Dia gigit ekor. Gigit ekor. Tapi warnanya. Wow. Ini makanya dikasih ketapang ya? Iya. Ini kita gini aja ngeliatnya enak loh. Gini aja enak banget liatnya. Namanya ekorn ya. Eko? Iya. Oh, Eko. Ini ikan yang aku beli pas pulang sekolah. Eko, galak ya Eko ya? Iya. Astaga. Wah, gila. Ini tangan kanan gua kalau dihajar lagi, kagak kuat kayaknya deh. Sakit banget, sumpah beneran. Tambah ngilu lu. Setan tuh kuyang. Kuyang. Siapa namanya? Kucung. Aduh. Kuyang. Ini. Ini Oranti. Oranti lagi. Karena apa bedanya sama depan? Ini udah progres ini, mah. Udah galak nih. Lumayan, ini udah jadi sebenarnya. Wah. Cuman warna biru udah kurang. Lihat deh ini bawahnya ya. Dia punya apa sirip udah berkilau gitu. Semua makannya udang berarti ini. Iya, udang. Oh. Dia paling bagus anatominya. Oh iya ya. Anatominya tuh dia lurus. Benar. Dari semua ikan di sini. Oh, dia paling oke okay, ya. Paling ya okay. Kita lihat ini enggak gendut, terus bentuknya kayak pelor gitu. Pas. Belakangnya udah ngipas ya. Oh. Jadi kelihatan ajaib sekali ini bentuknya, luar biasa ini. Wow. Cantik sekali guys. Aku juga punya cana bangka nensis. Bangka nensis. Oh nah. Ini rare nih. Ini. Wah ini langka juga nih. Gue galak lu. Ini. Galak lu. Kontesnya kan baru ada kemarin. Oh cantik. Iya baru ada. Cuman dia gak ikut. Oh kenapa? Ini. Belum maksimal ya? Belum. Bangka nensis. Iya, bangka nensis. Dia yang dinilai apanya tuh kalau kontes? Bar sampingnya itu ya? Iya, ada. Tuh lupa juga saya. Iya. Keren banget. Widih. Tergila bocah ini. Semua punya loh. Oke. Nih, bangka ada. Nensis. Auranti. Auranti lagi 2 biji. Bahannya unik dia. Wih, yang ini. Belakangnya kok atas bawah? Anjir, kayak harimau. Gini. Serius, kemana ada sih orangnya gini kan? Iya. Ini gini loh. Wah. Ini barang ya. Wih, bagus loh ini. Kayak harimau Bengal, sampai pipinya warna kuning loh. Wah, ini kalau ini gua kasih nama Esan ini kok. Oh, aduh. Tuh. Gila barang gini loh, keren loh. Wah, wow, pertama kali lihat gue deh. Wow, kamu kok pelihara Auranti gede-gede begini sih? Biasa kan orang dari kecil-kecil begini. Lebih demen ikan yang agak gede. Oh, walaupun susah progresnya tapi lebih suka ya ngelihatnya ya. Wow. Ini ada juga yang mangap nih. Ya, ini galak banget nih kelihatan. Gue pernah digigit Auranti, jari kelingking gue kayak mau copot rasanya. Wah. Wow. Dia mangap sih ini. Mau coba gak? Enggak. Cobain? Enggak. Cobain? Tangan lu tuh. Gua cukup Barca. Kalau gua sih cukup Barca. Dia kalau sama tangan gak berani. Gak sama tangan. Kalau dimasukin. Iya. Ya berani kalau digini-giniin dari depan. Iya sih.
kayak gua tadi kalau kita pegang badannya. Tapi bener sih, si kucing itu ngeri loh pak, itu ngeri. Biasanya orang kalau udah dipegang badannya kan nggak mau ya gigit ya. Itu masih mau gigit loh, itu mentalnya gokil sih. Oke, ini bawahnya apa lagi nih? Ini auranti lagi. Oh, ini yang kecil. Ya, ini CB. CB, CB di sini enggak? CB. Enggak, beli oh, CB. Beli CB. Mangap juga dia. Galak banget. Berapa lama nih progres sampai kayak gitu? 8 bulan, 7 bulan namanya. Emang gua enggak mau ya. Emang gua enggak mau loh. Nih. Bentar, ada caranya sebenarnya. Sabar dia ke belakang. Oh iya. Harus tunggu ke depan dulu ya, dia harus kontak mata dulu ya. Kontak mata. Sama jari kita nih harus kontak mata dulu. Begitu dia kontak mata, dapat mangap sedikit, baru kita hajar guys. Itu dia. Gila, pawang cana, gokil, keren banget. Bawa auranti lagi. Nih, dia habis diinin. Kenapa ini ceritanya? Potong, sampai hilang semuanya. Oh iya, dirapihin ya, kenapa itu gitu? Dia ini bengkok parah. Bengkok? Iya. Penyebabnya cana bengkok tuh apa? Ini dia terakhir tuh gigit ekor. Oh, gigit ekor. Gigit ekor. Ya. Numbunya bengkok. Numbunya bengkok. Gigit ekor tuh karena apa? Stres atau gimana? Stres itu biasanya. Oh, stres. Ini pasti kucing ini meong. Ini juga banget nih sebenarnya. Pasti kucing meong mau makan ikan ya? Kayak stres dia. Iya. Oh, kelihatan sih ini bibit bagus sebenarnya. Nah, ini ada juga progresan. Ini YS semua nih ya? Iya, simet. Oh, YS simet semua nih. Ini pilihannya nih. Gila, ngebatik banget ini. Ini batik ya. Kecil-kecil. Hah. Ini juga. Wah gila, zaman sekarang ini kayaknya lagi zaman yang ngebatik begini ya guys. Kalau kita lihat nih, batiknya tuh dorsal nih, atas, bawah, harus benar-benar garis-garis kayak kain gue yang biasa gue pakai loh. Tau gak sih itu? Nah, itu nilainya lagi tinggi banget sekarang menurut gue ya. Kalau secara visual, keren banget. Itu kayak gue pertama lihat juga di Om Fajar Arif ya. Iya. Dia yang bikin pertanyaan, itu tahu gak sih kamu caranya gimana biar bisa begini? Ya pasti tahu lah ya, udah ada yang jadi, diapain? Itu sebenarnya tuh genetik. Oh, dicari gennya? Iya, genetik. Sebenarnya ngerawatnya biasa aja? Kalau udah punya genetik batik, ya tinggal rawat aja biasa. Oh, bahkan ini tidak pakai ketapang sama sekali ya? Enggak. Cuman kadang-kadang suka pakai sih. Oh, masih kadang pakai? Iya. Ini tapi juga ini pakai loh. Alumi galon. Maksudnya? Dari galon depan. Iya. Oh, udah lulus ya dari galon, ya. Kamu masuk akuarium bagus kamu ya. Luar biasa, ini ada lagi. Gila. Gila, ini... Ayah setuju? Setuju. Bunda masih ada? Ada. Setuju juga? Setuju. Setuju? Setuju. Ini kan tempat nyuci dia nih. Tempat cucian dipakai semua buat ikan gimana? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Bagus lah ya, saling support ya. Satu keluarga ya. Emang kalau udah menghasilkan biasanya disupport guys. Ini YS juga masih, ini orang di semua. Ini orang. Wah, anjir, ini apaan ini? Ini barito, kalau nggak salah. Red barito? Ya, dia jinak lah. Bukan masa jinaknya, warnanya nggak jinak di mata nih. Ya. Wah, gila. Sini naik. Nih, dia harusnya biasanya aku main pakai tangan ke dalam. Oh iya udah cobain. Yang dia suka aja kan kita kasihnya. Iya. Cobain. Wah ini mah galak, hati-hati lu kamu. Satu. Gede lu ini. Wow. Bunganya. Red barito ya? Red barito ya. Gila bunganya bagus banget. Simet nggak? Simet. Pernah masuk kontes ini? Ini kan aku belinya jadi nih. Sebelum beli katanya dia pernah juara dua kali. Oh, jadi emang udah juara ya? Iya. Ini red barito bagus ya menurut kamu begini nih? Iya. Bagus sih ya, kelihatan banget ekornya kipas. Bunganya, nggak tahu sebelah kanan gimana tuh? Muter bang. Oh ya simet lah ya, ini okay lah. Ini, gila kirinya malah lebih putih lagi loh. Siap. Wah, gila. Ini mamba. Siapa namanya? Mamba? Mamba. Oh, Mamba. Wow. Ini beli ada. Jadi berapa duit waktu itu? Ingat ya? Beli harganya. Jadi 15. 15 juta, bos! Tapi emang bagus banget ini ya. Ini aku paling suka sih warna dia ini. Selain Yara. Barka, ini one of the best. Ada lagi Barkanya, satu lagi.
2 lagi, banyak banget. Banyak banget. Buat apa ini ada 2 lagi di sini? Mau kawinin apa gimana? Enggak sih, enggak, emang progresan aja. Iya, oke. Ini kamu jual? Barca. Kalau ada yang mau, ya. Belum ya. Oh, gini ya, kamu jual emang yang murah-murah aja ya. Yang kayak YS-YS gitu ya kamu jual ya, 300-300. Ya 300 kali 300 bisa beli Barca nih. Kalau sebulan sekali mah bisa kalau kejual. Pantesan. Ini ada Black Mamba. Mana? Nih. Ini Mamba, ini Black Mamba. Iya, ini garang namanya. Black Mamba apanya? Warnanya hitam. Warnanya hitam. Cana apaan sih? YS. YS tapi kok hitam bulek begini, kenapa nih? Ini dia lagi birahi. Oh, birahi. Wah, gila tapi keren banget. Wah, gila. Ih, gue suka lu ini kayak ikan sidat anjir, kayak blue. Hitam banget. Emang selalu hitam gini? Iya, ini bisa sebenarnya dibuat kuning lagi. Janganlah. Kalau bisa hitam semua nih sampai ekor-ekornya nih. Keren hitam. Wah, gue paling suka ini justru. Ini juga suka nih. Wah, hitam, merah, Barca. Keren banget, suka banget kelihatannya. Sedap. Black Mamba, ini Auranti lagi. Auranti. Kenapa dipisah nggak di sana? Mana? Ini kenapa dipisah di sini, kenapa nggak di sana? Enakan di sini ya. Bagus yang ini? Iya. Ini paling bagus ya? Dia mangap ini. Oh, gede galak kalau yang pukul. Coba. Maju sini ayo. Ih, gila lo ngedok deh. Gede-gede gini. Mangap dia sebenarnya. Mangap juga. Enggak. Iya. Gila. Gokil. Ah, jadi gede ya. Ini 40 cm lebih ya, 45 kali. 40-an ada ini. 40-an ya. Wah, 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 wah. Gila. Jarang loh Aurantis juga jumbo ini. Galak begitu. Sampingnya juga mangap, cuman dia ini masih baru-baru. Ya, hampir dia dikit aja. Coba sama kamu pawangnya. Sabar. Cari momen dulu. Gokil. Pawang cana gila. Pawang cana. Gila. Jago banget nih bocil ya. Jago lu, parah lu. Keren. Nih, unik dia. Apa tuh uniknya? Ini kan betina nih kayaknya ya. Iya. Tapi namanya Gatot. Oh, betina namanya Gatot. Kenapa? Enggak tahu soalnya. Oh, dulu. Dari kecil namanya Gatot. Iya, taunya betina dari mana? Taunya aku sih tahu dari ayah, katanya ini betina. Oh, taunya dari ayah. Nah, ayah kamu lebih jago juga, berarti ini gimana nih? Bimbang, kita saling melengkapi ya, bagus ya dia ayah dan anak. Dari garis itu sih, Finn. Oke, mantap. Nah, ini terakhir apa ini? Ini... YS. YS. YS gede nih, ini YS gede. Sama ini ada... Juga. Ada dua? Apa? Oh enggak, ini YS gede kan? Iya, ini YS gede. Sama ini ada Auranti lagi. Ini dia juga jinak nih. Oh, ini jinak. Tapi lagi galak nih, gigit nih palingan. Kamu mau digigit? Enggak sih. Yuk, nih. Maju. Ah, itu dia tuh. Dia ngebatik ya sebenarnya ya? Iya, batik. Ini dulu pas beli itu gigit ekor di perjalanan. Oh, gigit ekor. Tapi bagus lagi ya. Kamu apain? Dia numbuh sendiri sih, noh. Mancung lah jadinya. Oh iya, ekornya mancung. Ekor api jadinya ya. Kalau di arwana sebutnya ekor api. Ini terakhir nih, kamu kenapa nih gabungin Barca? Gabungin cana Barca sama white bar gitu kenapa? Tin bar tuh apa sih namanya? Itu biasanya aku biar dia lebih aktif. Oh. Iya, biasanya kalau ada tank mate dia aktif. Oh, dia aktif banget ya? Jadi kita lihat ini juga warnanya bagus ya? Iya, lumayan. Biru banget ini. Lontong ini lah ya. Ini Barca pertama ini. Oh, ini Barca yang pertama. Iya. Kamu nggak takut mati apa mahal begini? Ya, kalau 30-40 juta, gila. Kalau mati emang ada takdirnya. Ya mati emang ada takdirnya, kan maksudnya nyari duitnya lagi susah. Oh iya. Ini keren banget ini.
Argia luar biasa sekali. Kamu sering nggak ditanya-tanya guru tentang ikan ini? Enggak sih. Enggak di sekolah nggak? Enggak. Ditanya-tanya cewek? Waduh. Udah punya pacar belum? Single. Gebetan? Bikin single. Oke, berarti sekarang Instagram kamu apa Instagram? Gabus Sindikat. Biasanya cewek-cewek ini kalau ada orang yang baru masuk vlog aku, langsung jadian. Emang ya? Nah, ini gue nggak tahu ya, makanya dibuktikan aja sendiri ya. Di follow Gabus Sindikat. Kalau mau beli cana ke kamu juga lewat situ? Iya, DM aja di IG. DM aja di IG, luar biasa, keren banget. Thank you so much ya, Argia. Salam buat papa kamu. Iya. Inilah cara mendidik anak yang baik nih ya, disupport begini. Sampai jadi jago master cana kayak gini, luar biasa. Jangan lupa like, comment, subscribe. Audrey King of the Jungle. You've been watching Exotic Animals. Bye-bye! Follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram, Audrey A. King of the Jungle, dan juga TikTok. See you on the next adventure.